Satu, dua, tiga. Nah. Ih, papa bilangin mama, ih. Ih, papa, ih. Mbaknya dong yang milih. Ah, iya kan ini. Jadi gini nih, gini set biar mbaknya enggak nyontek. Mbak pilih, Mbak, mau yang mana, Mbak? Ah, yaudah. Bye, punyaku. Alhamdulillah, saya dapat karyawan terbaik di toko Cici. Jadi sekarang saya mau diajak jalan-jalan sama Cici. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada polling SMS buat saya jadi karyawan terbaik. Insya Allah nanti saya lebih giat lagi. Jadi aku pengen cerita ya guys ya, yang waktu aku endorse toko Cilen itu kan gara-gara endosan baju aku kan banyak waktu itu kan, alhamdulillah. Terus aku kayak gini, aduh ini udah bikin apa ya, udah bikin toko Tanah Abang aja gitu kan. Terus dibayangin aku yang punya toko tuh Cici-Cici. Nah pada saat itu, Cici-Cici yang aku kenal itu cuma Cileni, ngerti gak? Jadi aku asal nyebut aja ini toko Cileni. Terus Cileni ini orang yang sangat tidak mau terkenal ataupun dikenal. Terus tiba-tiba kan aku nyebut itu, terus dia telepon kan, kenapa kamu pakai nama Ci, nama Cici gitu kan ya. Terus aku bilang, udah Ci cuma sekali-kali doang, tenang aja, aku bilang kayak gitu kan ya. Eh tiba-tiba besok ada trending satu, dia kamu. Terus kan pas aku bikin itu, shocknya aku, kagetnya aku, dan bersyukurnya aku tuh trending satu di Twitter, ya kan. Pas di trending satu, dia laporin aku. Aduh saya stres Til, kenapa nama saya bisa trending? Dia saya stres Til, tolong saya dia. Kalian tau gak sih bentukannya Cici-Cici, cerewet, tapi gue mesti gitu. Terus kan dia telepon aku kan, dia bilang, Fadil, tolong saya Fadil, kenapa nama saya bisa trending Fadil? Ini gara-gara kamu Fadil. Terus aku jawab gini, Cici, aku juga sebenarnya panik ya. Aku juga sebenarnya panik, gara-gara kan dia gak dapet. Terus aku jawab gini, Cici tenang aja, trending cuma 1 hari, paling lama 3 hari. Aku bilang kayak gitu kan. Udah Cici santai aja, abis itu orang lupa. Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, aduh saya lemes Fadil, tolong saya. Iya Ci, iya, aku jawab gitu kan ya. Udah tuh, ya kan, bener tuh trending 1 sampai 3 hari, udah alhamdulillah kan, udah hilang. Besokannya kalau aku lagi jalan sama Cici, ada yang ngenalin Cici, bilang gini, Cileni. Dia langsung kayak gini, bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada yang ngasih kalender minggu kemarin, cuman baru inget sekarang. Maaf ya. Banyak-banyak makasih, itu bagus banget ada surat itu. Istiqomah ya Pak, aku akan selalu mendoakan kebaikan untuk Pakmu. Banyak-banyak makasih, amin. Ini dari mana? Dari tuh ujung barak. Banyak ini ada Jakarta Mengaji, ini yang mama sering lihat di IG. Oh ya udah. Suka ceramah. Terima kasih buat kalendernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada yang ngasih ini juga nih. Ini nama-nama apa, Ma? Cemilan ya? Jajanan cemilan nih. Ini enak-enak semuanya nih. Semua enak-enak. Tuh. Apalagi ini nih enak banget nih. Banyak-banyak makasih dari Toko Bemo. Banyak-banyak makasih Toko Bemo. Insyaallah ntar Allah yang balas ya, banyak rezekinya insyaallah. Amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci. Aku dapat endorsan. Ada berdua Cici. Bohong lo sih, enggak macam-macam. Berdua Cici sebetulnya. Ya Allah, Ci, udah bayar lo Ci orangnya. Bohong. Serius. Ini direkam dilihat, jangan macam-macam. Udah, sini udah. Ci, coba gini, nanti Cici coba ngomong gini doang. Setelah aku pakai ini, aku merasakannya sejuk sekali. Enggak, pala lu. Orangnya udah bayar, Ci. Enggak ada. Gua pulangnya 3 kali lipat orangnya. Beneran. Nih Ci, kata koko kalau misalnya Cici terkenal. Nah ini pasti direkam, bener, gak mau lagi. Gue mau udah diem, mau ditanya apa diem. Ya kan, Is, bantu ya Is. Gak liat aku Ci. Gue mah gak mau liat belakang, gue gak mau apa-apa, gue mau diem. Jangan ada yang aja ngomong, udah diem. Dasar bandit. Ah!
Asli ya guys ya, Koko sama Cici itu aku capek banget sama tingkahnya. Udah berantem mulu, berjumpa Cicinya cerewet, Kokonya diem aja, Cicinya makin ngamuk. Papa lagi diapain? Berdarah. Udah. Ya ngambil darah aja nangis. Hari ini hari pengambilan darah. Tadi saya udah diambil darahnya. Nih sekarang tinggal si Ida. Sakit. Jadi dia karena keseringan bikin bakso, ada tangannya pegel. Ini lagi mau di. Tarik nafas. Jangan nangis dong. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Jangan nangis dong. Sakit bu? Sakit nggak? Oh nggak, alhamdulillah. Nah harus selesai tuh. Udah kelar deh. Kayak pernah lihat, sering pernah, ya bukan sering lagi, soalnya sering lihat, sorry. Dia ngajakin aku belanja nih. Iya bagus, nih, bagus-bagus banget di sini. Mahasiswa di sini terus mereka iya, ini emang iya. Semuanya miring. Semuanya miring. Emang kayak gini ini ya, Bu. Apa? lukisannya. Tadi di sini ada sobat gaib. Halo. Mereka part-time. Kita mahasiswi part-time di sini. Jualan ini nih, jualan masker. Apa aja yang kalian jual? Banyak. Yang kalian jual apa aja? Jual kaos, sajadah, semua ada. Gantungan kunci. Iya, semua. Kamu dari Cirebon. Malang. Ayo besti juga, silakan Bapak. Jangan lupa mampir ya. Dari galeri. Dari galeri tuh. Lebih murah dari Mangga 2. Bu, anaknya nggak di pangku, Bu. Yamin terus pakai bakso keju yang gede, mantap mantap mantap. Gak penting. Semuanya pengen terkenal, semuanya pengen viral. Alhamdulillah, ya lumayan guys. Malam-malam makan ya, gratis, makan gratis. Kak sering-sering ya kak, sama-sama. Kak Maharani malam-malam masih mau kerja lagi, gokil, gokil, gokil. Semangat, semangat kak. Aku di sini nggak apa-apa. Bunda dulu ya. Oh iya. Bunda. Iya sayang, anak gue. Bunda kita nyanyi yuk. Yuk nyanyi apa? Mana Bunda? Mana bunda, itu bunda, bunda sayang. Yoi. Hai, ada yang ke rumah. Selamat malam. Kamu ke Bali gak ngomong-ngomong loh? Nah, kan biar surprise. Oh gitu. Karena kalau udah bingung tinggal di mana, di sini udah banyak sekarang. Pokoknya gak usah kemana-mana, udah ya. Di sini aja. Kalau ke Bali, ya berapa lama aja, yang penting gak nyusahin. Yang penting tahu diri ya, Beb. Ini mereka lagi nemenin Bunda. Kak Yudis, thank you udah dateng. Bunda lagi mau main lato-lato. Iya, mau main lato-lato. Lato-lato itu? Telur kambing. Telur kambing. Kayak telur kambing. Yang dua biji itu kan, yang empak-empak. Di Jerman ada nggak? Iya, Jerman ada nggak lato-lato? Kalau bocah-bocah itu gitu nggak ada. Nggak ada? Jerman itu, kaku orang-orangnya. Iya. Bobo aja? Ya paling gitu, karena kan Jerman itu kehidupannya memang dingin ya kan ya. Selamat pagi. Pagi, Mami. Sarapan dulu.
akan buatin sarapan Bunda Korla di request. Kok aku gak kamu buatin sih? Iya. Kamu siapa sekarang? Asisten siapa? Asisten siapa? Hah? Asistennya Aji loh aku. Oh gitu sih Beb. Gak pernah ngurusin aku. Gak perlu loh aku diurusin. Nih. Ini gandum kan? Ya itu gandum. Oh mami itu boleh cuma gandum tapi jangan dicampur apa-apa gitu. Selainnya harus selainnya gak ada gulanya itu loh. Selai apa yang ada gulanya? Oh itu di itu ada di Sanur yang deket itu kan ada jual selai-selai tanpa gula, ntar aku beliin yang deket di Sanur. Beb, berarti kamu udah gak sama aku lagi ini? Kok kamu gak pernah ngurusin aku? Rambutku udah kayak ini loh, jagung loh. Jagung loh. 8 pagi. Mami beneran pagi telur aja sama gandum. Telur sama gandum doang. Kamu udah yang nyebak aku kan diet ini kan? Tapi ini semua udah makanan yang ini ayam. Oh my god, ayam ini enak banget. Ini ayam bakar kan? Iya. Oh, ini bisa pakai siang aku. Oh, bisa. Boleh. Oh, boleh. Oke. Okay. Boleh pakai siang. Ya udah aku simpenin satu itu. Ya udah telur aja deh. Beb, Kumara. Ini penyajian langsung dari Yubar. Ya kan? Langsung dari Yubar. Ntar kita lihat apa aja breakfastnya. Ini chef dari restoran kita. Belum ada makanannya. Belum ada makanannya. Guys, ini aku ketemu sama Bunda. Akhirnya ada ramai nih guys, ada Fadil, tuh ada Vicky Shu. Halo, Bang. Ada Vicky Shu, ketutupan tanganmu Fadil. Tuh. Ada Mami sama Haji. Tuh, makan kita di tempatnya Haji.